Halo semua, gue Rizu, dan akhirnya Summoner's Wars Chronicle udah bisa kita cobain. Jadi ini banyak karakter yang dari Sky Arena bakal muncul di sini ya untuk NPC. Dan ya ini server Thailand, jadi bahasanya Thailand. Kalau misalnya kalian main di HP ya, ini, di emulator nggak bisa. Gue udah coba BlueStack, Nox, LD Player nggak bisa, terus gambarnya rusak jadi warna pink gitu. Jadi mau nggak mau kalau misalnya kalian pengen coba ya cobanya di HP gitu ya. Nah kalau misalnya kalian pengen ngganti setting yang bagian tengah ya, gue lupa yang tengah ini. Nah di sini, ini ya yang bagian kedua, kalian pilih yang paling kiri. Yang kanan udah pasti ada paling high, pilih kiri ya. Nah, kita coba, gue udah buat karakter di sini, jadi gue pengen buat yang baru biar kalian bisa lihat karakternya gimana. Nah untuk nama, karena kayaknya nggak bisa buat nama yang sama deh, karena tadi gue udah buat. Ini nggak bisa ya. Ini gue buat nama baru aja. Nah di sini ada tiga kelas, itu cleric, ranker sama mage. Dan harusnya sih bakal nambah ya untuk kelasnya. Nah ini ya, kalian bisa lihat di sini. Nah ini dia cleric ya. Dan setahu gue dia genderlock deh. Iya dia genderlock ya. Ini cleric. Lalu ada match di sini ya. Terus sama ini tanker ya. Nah, jadi gue bakal main match aja ya. By the way ini masih ngelag banget ya, sumpah. Gue coba kasih low aja ya karena ini sumpah ngelag banget di HP gue. Dan gue nggak bisa nunjukin kalian max grafiknya kayak gimana, tapi harusnya enggak ya. Ini oke sih ya. Pakai. Lalu kita buat karakternya dikit ya. Aja. Si merah. Jadi sayang banget ya kalau misalnya nggak bisa main di emulator, karena kalau di emulator kan gue bisa kasih tunjukin kalian grafik maxnya kayak gimana. Tapi ya udah ya. Merah aja. Ya. Jadi kalian nggak butuh VPN ya. Bang aja. Yang penting kalian download aja dari link yang gue taruh di deskripsi itu untuk tab-tabnya. Jadi memang ini game MMORPG. Ini kita masih di dalam tutorial, jadi belum masuk ke open world-nya. Oh ya, ini gue cobanya di Xiaomi Redmi Note 8 Pro ya. Jadi itu HP kentang. Jadi dia nunjukin cara kerja si Mesh gimana untuk skillnya. Ngomong sama si kucing. Oke. Jadi ini masih dalam masa CBT ya, bukan open world. OBT belum, masih CBT. Jadi ya mungkin saat ini untuk fiturnya belum terlalu banyak yang kebuka. Terutama untuk FPS-nya ya, kan ini di lock di 30 deh. Kalau 60 harusnya nggak kayak gini. Oke ini dia, kita lawan bossnya sini. Jadi ya untuk NPC ya, monster ya, sama aja kayak di Sky Arena. Oke. Jadi ya kurang lebih game itu kayak gini. Ini benar-benar emang berisi banget ya. Kalau di pergeng kan kita punya pet gitu deh. Bisa lihat kayak ada si Flynn itu. Nggak hajar. Udah mati.
빨리빨리 움직여! 단장님을 지원하라! 이 도망한테 gue lupa sama siapa namanya, salah satu bos juga kan dia. Banyakan movie-nya ya. Ini masih di tutorial deh. Monsternya lagi. Aduh. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya HP yang lebih tinggi, harusnya bisa ya untuk mesh graphic. Ini gua nggak bisa, medium tadi lumayan patah-patah juga. Ini menurut gua lumayan worth it ya, lumayan worth it. Pertama untuk nanti kalau misalnya udah official rilis, di mana fiturnya udah kebuka semua, graphicnya udah bisa kita kotak-atik ya, FPS-nya juga, jadi harusnya ya pastinya bisa main di emulator. Karena jujur kalau misalnya kalian main di HP nggak bisa lihat untuk high graphicnya, udah bakal patah-patah banget sih. Jadi ya, awas. Kayaknya kita nggak bisa. Oh ini. Oh my god. Lah, mati. Jadi untuk petnya ini bisa serang ya. Kalau misalnya petnya nyerang si itu. Bosnya. Memang sementara hanya 3 job ya, itu cleric, mage, sama tanker. Semoga aja mungkin ada archer atau mungkin pierrot ya. Awas, awas. Si Free-nya nggak bisa nyerang kah? Oke. Nah ini ya untuk open world-nya ternyata. Dan kamu bisa lihat banyak juga player-nya di sini ya. Nah tapi di harusnya pas edit udah bisa diganti ya. Aku naikin dikit untuk FPS-nya biar nggak patah-patah kayak gini. Ini kurang lebih untuk open world-nya kayak gini. Yang pasti ya kalian bisa ketemu player lain gitu. Dan untuk kameranya bisa kita ganti dari atas kah? Kalau bisa ya. Biasanya kalau game kayak gini bisa untuk kamera dari atas ya, 2,5D. Bentar, coba cek ya, apakah mungkin bahasanya udah bisa diganti? Kita lihat ya. Biasanya ini suka... Ini grafik sih. Ini suara... Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Ini ya. Ini cuman ada satu suara, satu bahasa doang ya. Yaudah, bodoh ya. Kita quest dulu bentaran. Biar, ini ada hadiah apa nih? Scroll gitu, nggak tahu apa. Karena bahasa Thailand, gue bukan orang Thailand juga. Nggak paham gue. Oke, itu kayak status gitu ya. Kita lihat dulu ya. Ini nih, udah jelasin si petnya. Nah ini ya,
Kita coba lihat ini. Ini kita ya. Oke ya. Coba untuk serangan ke monster seperti apa autonya. Oke. Boleh juga ya. Jadi ya memang standar MMORPG kayak gini untuk auto battle-nya. Kalau misalnya kalian pengen main di kamera kayak ini boleh. Tapi gue lebih suka pakai kamera dari atas karena ya jauh lebih enak aja tuh untuk lihat monster di depan. Jadi ya untuk HP kentang bisa, tapi kalian wajib ngasih low ya, graphic low. Low banget. Ini medium pun maksa ini. Dan jangan pakai di emulator, itu udah pasti karena emulator gak bisa. Jadi gue coba di Nox gak bisa, makanya agak lama gue upload ini ya, gara-gara gue coba dulu. Di BlueStack juga gak bisa, di Elder Player juga gak bisa ya. Jadi memang cuma bisa di HP. Ini kalau misalnya kalian mungkin bisa di emulator, kalian bisa komen di bawah gimana caranya. Yang pasti tadi gue udah kotak-kotak banget, yang itu gak bisa. Dari settingan DPA-nya juga gue udah cek. Ganti-ganti device-nya juga. Plus mungkin tadi gue gak salah, gue naikin RAM-nya juga deh. Normalnya kan 4GB kan. Gue naikin sampai 6 tapi sama aja gitu. Masih rusak grafiknya. Jadi ini kita upgrade pad ya, si Flynn ini. Dan ya. Lalu oke, segitunya dulu untuk gameplay dari Summoner's War Chronicles. Jadi udah pasti ini game MMORPG ya, yang bisa kalian cobain sekarang ya. Untuk linknya bakal gue share di deskripsi. Hanya satu link aja, itu untuk Android ya. Untuk iOS belum ada, karena ini masih CBT dan servernya di Thailand, jadi kalian mungkin agak sedikit ngelag biasanya ya, mungkin sekitar pingnya di atas 100 mungkin ya. Dan oke, gue Remisu dan see you next time.